Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini langkah Borneo akan menuju ke Samarinda, tapi lewat jalan yang berbeda. Vlog to Samarinda ya. Jadi kita akan melewati dari tadi masuknya ini lewat L2 atau Desa Manunggal Jaya. Setelah pom kan simpang 4 tuh. Nah, terus belok kiri. Yang ada puranya di sebelah kanan. Nah, kita masuk terus ini. Dan kata temanku lewat sini bisa tembus Samarinda. Tapi nggak tahu ya. Seperti apa perjalanannya? Langsung saja. Let's go. Ini baru pertama nih lewat sini nih. Wah, dari tambang-tambang semua nih. Wih, tikungannya ngeri. Maunya kata temenku ikutin aja tuh tiang listrik. Wih, tikungannya ngeri. Tajem-tajem, terkelok-kelok. Macam kelok 9 aja. Nah. Jadi ini pertama kali langkah Borneo lewat sini nih. Itu pun dikasih tahu temen nih. Pokoknya ikutin aja tiang listrik ini. Tiang listrik ini sampai pokoknya ke Samarinda. Nah, masih sepi ternyata cuy jalannya. Banyak tambang-tambang di kanan kiri, tapi ini enggak ada nih. Sana tadi tambang-tambang tok. Jalanannya nikung-nikung menanjak. Tadi di sana setelah apa? Habisnya Desa Bangunrejo. Bangunrejo. Desa Manunggal Jaya. Sini udah ada, nggak ada rumah, ada tapi ya jarang lah, mungkin orang yang punya tanah sini, punya kebun di sini, mungkin ya tinggal di sini itu ada rumah satu. Waduh, ternyata jalannya lubang ini coy. Nah, jalannya mulus tapi kayak nggak pernah dilewati lah, jalan hutan sih. Ada tempat nongkrong pula. Nah, batuk. Oh, ada PC-PC di sini. Ada batu bara pula, tambang batu bara. Banyak juga yang lewat mobil-mobil ya. Jalan ini masih baru mungkin ya, sepertinya masih baru ini semennya nih. Oh, yang sana tadi udah lama kayaknya sih. Kita lihat nanti tembusnya di mana gitu. Jalannya sepi kali sini, tanjakannya tinggi-tinggi, tikungannya tajam-tajam. Weh, mantap ya. Weh, mantapnya pemandangan. Weh, pemandangannya mantap. Keren. Waduh, ini tambang batu nih. Kebanyakan tambang batu ini. Waduh, di kotor tambang batu ini. Tambang batu coy. Baru tahu aku ada jalan di sini nih.
hidup udah bertahun-tahun pula. Aku nggak berani laju nih coy, tikungannya tajam-tajam. Wah, kita lihat sendiri. Tikungannya, wih. Ini kalau dibikin story mantep nih. Ini lurus aja nih, jangan belok. Belok nggak tahu kemana tuh. Pokoknya yang tiang listrik, yang ada tiang listriknya terus. Belok ke sana kemana ya? Negara antah berantah. Belum tahu kita. Apa nanti coba aja tembusnya mana tapi tuh. Nggak ada pom bensin sini coy. Banyak mobil warga ya, orang yang punya tanah mungkin ini. Aduh. Ada apa pula ini? Banyak lagi mobil. Tempat apa pula ini? Kali mobilnya tempat apa pula itu, kayak rumah adat. Nggak tahu juga nih, kayak rumah adat aja ya kan? Rame orangnya. Apa tempat wisata? Udah hidup lama di sini baru tahu ada tempat kayak gini. Ladang-ladang warga coy, ladang warga di sini masih hutan loh ini, awas berbahaya. Ladang-ladang warga di sini masih hutan banget coy, ada pula yang nambang. Jalannya seperti tidak pernah dilewati, tapi yang lewat mobil-mobil keren. Keren. Dan asahan. Mungkin ada kampung di sini ya. Ini listrik sepanjang jalan. Gak ada rumah. Rumah cuma satu, dua. Tapi listrik terjangkau. Mulai ada rumah nih, tapi cuma satu dua. Tuh, coy, jalannya nikung-nikung kok karuan. Mau ambil lurus pun nggak bisa, nabrak gunung lah. Bambu, coy. Hutan karet. Nah, hutan karet ini. Nanti deh aku vlog baliknya aja. Baliknya lagi vlog lagi biar kalian tahu. Tapi kalau balik lagi penuh memori ya. Desa sini sayurnya banyak,
sempit karena rumput. Lanjut, ternyata masih oke. Takutnya memori penuh mati sendiri gitu. Masih hutan belantara, belum ada penghuninya. Coba di sini bangun buat transmigrasi. Masih mobilnya keren-keren. Apa ini sawahnya orang Samarinda? Padangnya. Setiap yang punya sawah parkir mobilnya keren. Yang parkir depan ladangnya itu mobil-mobil keren semua. Wih, ini jurang nih. Ngeri sekali. Wih, tingginya. Apa pula ini nggak di semen? Kurang dikit aja. Kira-kira sudah sampai mana ini? Gak tahu juga aku ini. Sudah mulai banyak rumah kan? Wait. Lubang pula jalan. Wait, lubang lagi. Gak pakai jaket, wah panas tangan gue. Itu sudah mulai terlihat yang listrik yang besar. Apakah Samarinda sudah dekat? Nah, ini lubang lagi. Kok jalan kok dipotong-potong kayak gini? Tidak apa-apa lah, orang cuma dikit aja. Nah, kalau sampai sekilo ya baru gitu gangguan. Batu cermin. Hah? Batu cermin? Udah nyampe batu cermin ini? Keren jalan nih. Ada masjid, tau? Ada masjid ini. Di sini sampai batu cermin kita. Ah, jalannya putus lagi nih, lagi dibaikin nih dalam penurapan ini. Ada kampung di sana. Di atas itu Bukit Kapur. Itu apakah itu yang biasa dilihat di Samarinda itu? Masa tembusnya ke sini? Harus
harusnya kan sebelah kanan, ini loh sebelah kiri. Batu cermin, puskesmas, ada puskesmasnya. Belok kiri. Gunung yang ngeri sekali tuh. Kok bisa kayak gitu ya? Ngambilin batunya sih. Mantap kali itu ya. Batu semua sini. Batu. Batu. Dan mata pencariannya batu. Nah, udah mulai sampai nih. Udah terlihat di sini. Akhirnya kita sampai ke batu cermin ya teman-teman. Kita sudah sampai batu cermin Samarinda. Hai, mana boleh nih? Mau ngapain situ? Bukit batu cermin. Samarinda sebelah mana ini? Negeri 6. Wah, tembus SMK Negeri 6. Oh,
Oke lah, belok sini sudah. Jadi teman-teman, tadi itu petualangan kita nyampe ke Batu Cermin ya. Batu Cermin Samarinda. Ternyata deket aja, nggak terlalu jauh. Dan di sini, wih, pemandangannya. Ini paling tinggi nih. Situ tadi kebanyakan menambang batu bara, teman-teman. Menambang batu, orang-orang. Batu-batu yang buat bikin rumah tuh. Ini batu semua tanahnya. Bisa dilihat di belakang itu tempat batu tuh. Dan di sana tadi ada penggalian batu-batu di sana tadi. Pakai alat berat itu tok 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 tok, kedengeran kan? Nah, itu teman-teman. Itu pemandangannya, mantap. Baru tahu kalau di jalan ini keren pokoknya. Pemandangannya keren sekali pokoknya. Ini ada tempat kayak nongkrong apa gubuk dibuat warga mungkin ya, buat warung mungkin. Google Map pun belum tahu jalan ini. Tak coba Google Map ke desa dari Samarinda tadi ke desa Manunggal Jaya gitu, nggak tahu, suruh belok terus, belok ke sana terus, lewat Samarinda, lewat kota gitu, nggak tahu lewat sini. Makanya ini Google Mapnya tahu terus ini. Biar nanti kalau tembus sono kan dia bikin rute baru mungkin ya. Donatnya mau bikin rute baru, nanti kalau sampai desa Manunggal Jaya situ dia pasti dapat rute baru ya teman-teman. Oke, cukup sekian vlog kita kali ini, semoga dapat menghibur teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe nya tekan tombol like, comment, and share ya. Satu lagi, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalau ada notifikasi video baru teman-teman bisa tahu. Oke, salam langkah Borneo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.